telepon sini yang kabupaten. Guys, halo guys, sekarang kita ada di depan, bukan di depan sih, lebih tepatnya di samping Sapporo Clock Tower. Dulunya ini adalah bekas kampus agriculture-nya di Sapporo zaman dulu, terus sekarang dipakai sebagai tempat wisata yang mungkin ini masih berfungsi ya, seperti fungsinya di awal, cuma mungkin sudah ada penambahan dan bagian dari apa namanya itu bangunan yang bersejarah di Sapporo. Dingin banget sini sekarang, -3. Mungkin rumahnya kayak di film-film Conjuring zaman dulu ya. Sekarang kita akan ke minimarket, ngangetin badan bentar, makan-makan, ngemil. Terus kita jalan lagi, mungkin pulang. Ini di tengah-tengah kota Sapporo. Ya, sekarang kita nyebrang. Di antara gedung-gedung modern ada satu bangunan kuno, cukup eye catching. Orang sekali lewat langsung tahu. Hah? Bagus ya. Tempatnya itu cuma segini guys, jadi kira-kira bisa masuk ya 8 orang, 6 orang, terus kita harus ngantri di sepanjang gang ini. Bukan gang sih, tapi ini dalam kayak apartemen, di bawahnya lantai dasarnya. Ini guys yang kita tunggu-tunggu, dan ini katanya enak banget. Ratingnya 10 di Food Ranger, dan itu lumayan. Ngantri ya, bukanya dari jam 10 sampai jam 6 pagi. Dia cuma buka malam, dan kayaknya ngabian cuma satu orang deh. Bisa dilihat tuh antriannya panjang, dan dia juga masih ngantri. Finally kita sudah di depannya, tinggal nunggu mereka selesai makan. はい、来ましたね。はい、決まったら行ってくださいね。こんばんは、札幌学。じゃあ、2分。2。 いらっしゃいませー。決まったら行ってくださいねー。
ラクダス、パショDragon Ball. Ternyata dia sudah ngumpulin loh. Ngumpulin 1 2 3 4 5 6 7 7 bola naga Dragon Ball. Wow. Doraemon juga. Gue lagi nyicipin. Udah punya alarm. Punya kita biasanya kalau di Indonesia kayak udah ngerja tapi lagi bikin nyayang ngasih kamu sayang. Hai. Hai. Thank you.